Dadah, Bu. Dadah. Hari ini Ibu Indah ini akan menjadi Miss Lulus. Baby sedang asik bermain bersama Tutu dan Mimi. Berbagai macam mainan ada di sana. Ada banyak mainan di sini. Tutu, ambilkan kereta apinya dong, teriak Baby tiba-tiba. Segera Tutu mengambilkan mainan kereta api untuk Baby. Tutunya lagi cariin kereta apinya nih. Sip, kata Baby. Lalu segera saja asik memainkannya. Mimi tampak agak kesal melihat sikap Baby yang seperti itu. Seharusnya Baby bilang tolong dong, kata Mimi. Baby bosan bermain kereta api, lalu dia meminta Tutu untuk mengambilkan mainan robot. Tutu, ambilkan robot dong. Tutu mengambilkan mainan robot untuk Baby, tapi Tutu terlihat sedih. Mimi yang kesal melihat tingkah laku Baby berkata, "Tidakkah kamu melupakan sesuatu, Baby?" "Apa ya, Mimi? Aku lupa apa?" kata Baby. "Kamu tidak bilang tolong ketika minta Tutu mengambilkan kereta api dan juga ketika meminta robot. Itu sangat tidak sopan, Baby," kata Mimi. Baby teringat yang sudah ia lakukan terhadap Tutu. "Oh iya, maaf ya Tutu," kata Baby kepada Tutu. Setelah itu, "Tutu, tolong bantu aku menyelesaikan puzzle ini ya," kata Baby. "Baik, Baby," jawab Tutu dengan senang hati. Mimi pun datang membawa 3 gelas minuman sirup segar dibagi. "Baby, tolong letakkan di meja ya," kata Mimi. "Siap," jawab Baby dengan riang. "Baby, tolong ambilkan satu untukku ya," kata Tutu. Mereka lalu bersama-sama minum sirup segar buatan Mimi. "Wah, satu kata tolong adalah kata ajaib ya," kata Baby di dalam hati. Dengan satu kata itu, semuanya jadi merasa senang dan dihargai. Dan semua tetap berteman dan bermain bersama dengan gembira. "Aku tidak akan lupa lagi bilang tolong," janji Baby dalam hati. Itu teman-teman ceritanya, selesai. Nah teman-teman, tadi Miss Indah sudah membacakan cerita untuk kita. Sekarang kegiatan Fun with Parents-nya sudah selesai. Nah senang kan teman-teman menjadi lebih paham dan lebih tahu untuk mengatakan kata tolong. Iya, bila kita membutuhkan sesuatu atau bantuan, kita minta tolong dengan mengatakannya ya Miss Indah ya.
Oh.